Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aranku Denda Nika Syarawati, asal sekolahku SMP Ski Bayan. Aku milungku lomba pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si terhormat Bina Mamiku, Dewan Juri, Ibu Bapak Guru, Batur-batur dan saudara-saudaraku si berbahagia. Pertama-tama, mari tepanjatang rasa syukur ta kepolan sidak kuasa atas kenikmatan si sawe desa deita mana kenikmatan sehat dan iman sehingga bonte pepukolan ini. Salawat serta salam te ucapan kepada bangki dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan neneno, menangku nyapa yang pidato si berjudul "Sudahkah kita mencintai bahasa sebagai jati diri dan budaya bangsa?" Hadirin si berbahagia, bangsa Indonesia neneno berdaya jati diri. Jati diri neneno menjadi pembeda bangsa ten dan bangsa tulen si kepulauan bumi neneno. Indonesia neneno luwe berdaya jati diri. Salah ke contoh jati diri bangsa Indonesia neneno adalah bahasa. Tentu dalam hal neneno adalah bahasa Indonesia. Hal neneno sejalanan di semboyang si kenal tali lelekno si berbunyi bahasa menunjukkan bangsa. Mara era global mara neneno, jadi di neneno harus tepertahanan agin bangsa te tetap mau menunjukkan keberadaan kon bangsa lain. Nah, angka neneno be kondisien kebahasaan te sebagai jati diri bangsa. Saudara-saudara, perlu terjitak pada keterpurukan angka kelulusan mata pelajaran bahasa Indonesia pada ujian nasional 2011. Hal neneno ditenggarai agi tingkat kesulitan si terkandung pada soal. Saya pihak patut tersalahan guru atau siswa. Jawaban no nyarak sepenuhnya salah guru atau siswa. Karena soal sisa neneno depo komprehensif. Terjitak fakta marah soal-soal sisa dia no lebih menguji kemampuan membaca. Padahal dalam bahasa Indonesia neno harus terukur lele 4 aspek, mara aspek membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Selanjutnya, sebenarnya ada 2 masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia no. Si pertama, siswa no anggap diri mampu berbahasa, padahal toh bahasa Indonesia doang. Sehingga lingang ngendet soal bahasa Indonesia si yang bahasa formal nyetok kembi-kembi. Si kedua no, neneno berkaitannya di penyampaian materi si kurang menarik sehingga siswano sulit menangkap materi. Hal neneno merupakan tanggung jawab guru. Mata pelajaran neneno jadi tanggung jawab ibu guru dan bapak guru. Mata pelajaran neneno jadi tanggung jawab si beli. Guru-guruno dituntut agen bukia siswa berpikir bahwa bahasa Indonesia neneno adalah pelajaran si menarik dan memiliki masa depan si cerah. Wah, tapi ya bahasa Indonesia neno larut dalam arus komunikasi global si kiang bahasa lain. Mun marak hal neno tetap tak alurang, sorak menutup kemungkinan jati diri ke Indonesia ante sebagai suatu bangsa no pasti sarua. Hadirin selaput, sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa neno harus terus terkembangang agennya tetap memenuhi fungsinya sebagai alat komunikasi modern kon berbagai bidang kehidupan. Kon samping neno perlu tertingkatang penggunaannya agin menjadi alat komunikasi si efektif dan efisien kon berbagai keperluan te. Dalam teman jalani kehidupan mara era neneno, baik jati diri lokal atau jati diri nasional, tetap 2 hal penting si perlu tepertahanang agin temo memajukan keberadaan te. Jati diri neneno pada pentingnya di harga diri te. Dengan demikian, mari kita sebagai penerus bangsa lestarian bahasa ente sebagai alat komunikasi di masyarakat si tepukan wilayah lain agin tetap skip. Hadirin selaput te, enggak nene bau sampai aku menara salahanku kulaku maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.